Ida itu dia payung au, bukan payung. Masya Allah, Nana first blood guys. Nana first blood. Ini Nana bukan sebarang Nana. Ini Nana Tanjung. Alamak. Mereka berjaya untuk mendapatkan double kill dan itu dia. Nana, 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 ganu kita. Ha, gitu. Tempest Oblate dah ada bantuan. Itu dia, Tempest Oblate telah pun dibuka. King tempat untuk melarikan diri. Dah lihat Natalia berjaya untuk menjatuhkan beliau dan kill yang mudah. Mr. Imposter. Oh, mereka juga berjaya untuk mendapatkan satu kill stun daripada Princess Nitra. Kepada Dragon, Hayabusa, Selesis, Kejali, Suat. Alamak, ayo. Gangster sangat ikan ni. Ni gangster sangat ni. Dah kena susah-susah. Dah kena. Tetapi sekarang ini mungkin Princess Nitra juga akan terkorban. Kalau kena kepada Sori tadi memang susah dia nak ambil buff. Tapi lihat damage dikeluarkan oleh King. Sori tak boleh nak hidup di dalam lane ini. King yang overturn cuba untuk lakukan. Dan King cuba untuk melarikan diri. Susah-susah ke bahagian belakang. Tetapi Hayabusa cuba untuk mencari kill. Tetapi agak sukar semuanya, nyawa begitu rendah. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu. Mega kill berjaya untuk dicari. Dan itu dia, Baxia masuk untuk mendapatkan dua kill. Dan dia berjaya untuk mencari satu. Tapi serangan balap. Masya Allah, Prince Nitra juga. Ah, tukar jadi kucing. Oh, dia berjaya untuk mengelak. Tukar jadi kucing. Terkena stun. Dan stop. Ui. Ui. King Zero berjaya untuk mencari kill. Berjaya untuk mendapatkan satu. Sekarang ini mencari Sori. Tempest Oblate ada. Itu dia, tarikan kepada dua orang pemain. Jadi untuk mencari shutdown, King Zero berjaya untuk melarikan diri. Tetapi King telah pun tiba. Tanpa minion sedikit sukar. Request backup telah pun diminta. Lihat bagaimana ikan yang bertarung dengan Aryan Jago. Tarut telah pun berjaya untuk dijatuhkan. Oh, membazirkan masa bagi saya. Sepatutnya KS Crew menamatkan game dengan lebih pantas. Mereka mungkin akan cuba masuk sekarang. Link berada di bahagian top lane. Mereka cuba untuk masuk. Stun telah pun berlaku. Lock telah pun ada. Tempest Oblate telah dibuka. Mereka berikan fokus kepada kita. Lihat Natalia. Natalia fokus ke Crystal. Natalia dan juga Aryan jago. Damage yang dikeluarkan oleh Natalia. Ui! Kena tolak, kena tolak, kena tolak. Kena. Oh, lama. Kena cedok. Dia kena cedok, guys. Untuk dilakukan. Mr. Imposter bertarung dengan ikan. Tapi ikan gedek-gedek, ikan gedek ketepek. Begitu saja. Allah, Mr. Imposter terlampau tamak. Tolakan. Cuba untuk dicari. Oi, semua tak terkena. Semua tak terkena. Tapi lihat. Lihat. Akak, akak kat belakang. Akak tak. Masya Allah. Akak kat belakang tak boleh buat bincang. Sori hampir terkorban. Dan alamak. Oh, itu dah terkena angin sekali lagi. Sori sempat untuk naik ke bahagian atas. Shadam berjaya untuk dilakukan. Mr. Imposter telah pun masuk. Sori di bahagian belakang. Tetapi mereka berjaya untuk mencari killing spree. Sekarang menjadi kill yang seterusnya. Deadly Stinger tidak mengena. Sekarang ini serangan berbalas cuba dilakukan oleh Sori. Dua untuk satu. Akan keluar. Dan kita dapat lihat bagaimana gerakan yang sedang dilakukan oleh Lito Wanderer. Bergerak di dalam pusingan. Anda sedang menonton National Geography tentang kehidupan seekor Lito Wanderer. Masih lagi duduk dengan selesa di sini, berputar di lokasi yang sama. Begitu cantik, begitu elegan pergerakan Lito Wanderer ini. Terakhir yang akan berlaku sekarang, mereka cuba untuk melakukan pertahanan. Tetapi sekarang pertahanan telah memulakan. Mereka cuba untuk membuka. Lihat bagaimana kita punya Hurricane Dance dapat dibuka. Mereka cuba untuk masuk ke dalam. Mereka cuba untuk mencari keserangan. Tetapi Lord terlalu berjaya untuk dibunuh. Dan tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan. Kufras sudah cuba tiba untuk melakukan serangan. Sekarang ini pemain-pemain kita telah pun cuba untuk masuk ke dalam. Tetapi pertahanan yang baik telah pun dilakukan oleh Farsa bersama Wanwan. Dan mereka berjaya untuk bertahan daripada serangan. Rugi saya pasang lagu. Masuk di situ Helcurt. Tolakan angin. Tolakan angin. Tolakan angin. Kamera saya pun dah melarikan diri. Tolakan angin. Nampak? Kalau tolakan tu kena, mereka tak berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi Crystal akan diberikan fokus. Maka mereka terus saja mendapatkan kemenangan.